Wanci Kinangan tadi kira nih. Oh, Wanci Kinangan ya, ha? Ah, biasa yang tukang nginang wong wadon yo. Acake ngerti tasnya ngerti nih Wanci Kinangan iki, coba kita tanya mbaknya ini, mbok mbok sapa, mbok? Wong sing iki arane. Tolong Pak Ngombe. Oh, tolong Pak Ngombe. Oke. Nggih. Mbok sapa arane? Oh, gedhiki carane. Oh, gedhiki. Disindet nang wetan. Terus dinggo sangu nyang sawah. Nyang sawah, Pak. Dinggo sangu deres yo kene. Dinggo ndeleng. Oh, dinggo ning kampus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Banyuwangi. Jenggirat Tangi Maning. Nah, kali ini BWI Full Channel ada di stand Aman ya. Apakah itu aman? Aman adalah asosiasi masyarakat adat Nusantara dengan adat suku adat Osing. Aliansi. Aliansi masyarakat adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara untuk suku Osing. Kali ini kita ada di setannya, mau lihat-lihat apa saja yang dikerjakan mereka dalam festival kebangsaan. Festival kebangsaan ini kali ini dengan mengambil tema yaitu selamatan bumi. Ya, kita kebetulan ada di setan ini. Ada mas-masnya ini, kakang-kakang teko masyarakat adat Osing Kemiren ya. Kemiren. Hah? Oh, campur guys. Mandaluko, Cokeng, pokoknya masyarakat adat ya. Wow, oke. Okay. Hah? Kadung riko asli teko ndi? Cokeng, aran riko sapa, Kang? Aran kula Dio. Arane Dio. Aduh, ini kebetulan sekali ini langsung ada Pak Lutfi nih. Panitia di Festival Kebangsaan. Bagaimana Pak Lutfi ini melihat lare-lare Osing ini, masyarakat adat Osing gawe setan pameran, terus isinya ya lumayan unik iki, gawe-gawe kisok, membuat tempat dari apa, daun kelapa ya. Gimana Pak Lutfi? Artine event iki ngikat seduluran. Alhamdulillah. Yang paling penting itu utamane menjelang pemilu. Yang penting Banyuwangi guyub rukun kabeh kumpul dadi siji ning kene. Penambahan komando para ketua suku masing-masing. Iki yang arane Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Maupun Jurnal News. Kalau ini juga ada Kang Samsul lagi, salah satu penggerak Aman. Nah, ini kok sering sekali Aman ini, adat Osing ini membuat keterampilan kisah. Ini kira-kira tujuannya ini apa, Kang Samsul? Ya, sesuai slogan pesinauan hang dinaungi Aman, merawat tradisi, mewariskan meluri. Yo, belajar yo, nguri-nguri. Tinggalane Mbah Buyut. Mau pan singkatannya mau Wayut warisan ini Mbak Buyut. Iya. Orang orang ini kiso, pencilik, kerusuk. Kerusuk itu hang? Loro. Ya. Kiwa tengen. Begini nanti kalau kering tidak apa apa ya? Kering. Oh, ini sudah kering ya? Kering. Semakin kering semakin. Hang penting aja di pantaran yang serengenge. Iya. Ya tiangin nangin ya kendel. Mungkin kalau dikasih pengawet itu bisa ya? Ya itu bisa awet. Oh, itu sudah awet ya? Ah. Rusak yang gimana? Rusak yang gimana? Murah blokon nih. Oh, oke. Okay. Iki sopo ben ini hang tukang-tukange gawe ta sing paling ahline iki. Cak BP. Sopo? Cak Dio. Cak Dio ya, Cak Dio ge wis bagus. Bagus iku hang di bagus. Bagus. Ikai. Patua. Patua kan ndak. Iya patua. Patua gawe paran iki patua. Gawe enak tali. Tali ya. Ini setan ini kira-kira nanti sampai jam berapa ini? Sampai tanggal berapa? Sampai minggu ya? Tuntas. Sampai tuntas. Sampai selesai. Maksudnya kapan saya? Hari Minggu terakhir ya? Ya berarti hari Minggu. Kulineran ya? Iya. Saya kalau Sak liyane mau ono hang khas Osing iki teko kisok
Iki kok ono jajan pisan nih kae? Enten Kelemben. Kelemben. Kang Samsul kalau Kelemben ini kira-kira filosofine bareng Kang. Kelemben. Iya, ambi kanca-kanca iku diplesetan kalembyain. Jadi uang adat itu kalem biayen. Kalem ya. Ini usah grusu-grusu. Penting kalem. Yang penting kalem. Terus? Ya kayak kalem biayen ya. Kaya adem, enak. Rasanya gula abiah. Oh iya. Tapi nyelengat. Angkat lah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ya, ini gaya parang dari kaya Kang. Jamel kiso pak. Hah? Kiso. Wah, kiso itu terbuat dari? Ini daun kelapa ya. Daun kelapa jeliring ya. Jeliringnya. Jeliring duduk janur ya. Ini suku Osing biasanya membuat ini untuk apa ini Mas? Kalau kiso itu biasanya kalau dulu digunakan untuk tempat ayam. Oh, tempat ayam ya. Tapi sekarang sama anak-anak lari-lari mana nih karane? Lari-lari Osing saenom saiki dinggo wadah tumbler atau wadah tumbler. Wadah tumbler. Contohnya kelendi contohnya. Contohnya kelendi. Oh, ketiki ya. Ketiki carane. Disindet nang wetan. Terus dinggo sangu nyang sawah. Nyang sawah, Pak. Dinggo sangu deres yo kene. Dinggo ndeleng. Oh, dinggo ning kampus. Oh, dinggo ning kampus. Iya, iya, iya. Nah, ini wayut. Wayut itu kuparan warisan yang biar buyut. Pinter kok iki ya. Wayut warisane mbak buyut. Jane sing ilang ada pelurine wong Osing, Pak. Tetep kembiangan. Ngolong. Ya, kita kembali ke suku Osing. Iki ana suguhan iki. Ya. Wanci kinangan ta iki arane? Nggih. Oh, wanci kinangan ya, ha? Biasa yang tukang kinangan ku wong wadon yo. Acake ngerti ta sing ngertine wanci kinangan iki, coba kita tanya mbaknya ini, mbok sapa, mbok? Wong Osing iki arane? Lompak ngombe. Oh, lompak ngombe. Oke. Nggih. Mbok sapa arane? Elsa kan di karepe wanci kinangan nih guys. Wanci kinangan itu biasanya di jamel tiang wadon nggih. Iya tinggu wong wadon. Nah, teng wanci kinangan itu enteng suruh Pak. Ono suruh. Ono gambir. Gambir terus enten injet. Injet. Ya. Kale jambe. Jambe. Mane abang gitu Pak. Iya. Mane bisa jadi pemerah bibir gitu. Iya, kadung mung Banyuwangen mesti yo. Nggih, maning manfaate. Manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kadung wong iku nginang, kelendi mau mbok sehat tambah sehat yo. Lan maning untune. Untune kuat. Lain mau pindahan iki ana injet. Hah? Ono injet ya, ono injet te. Kapur mengandung zat kapur sehingga kuat. Ya, ini kebiasaannya orang-orang tua Bu Wong Osing ya. Salah siji ne iki nah. Salah loro nek ono mocoan lontar. Iya, mocoan lontar kaya iki yo. Oke guys, di sini ini Kang Samsul ngajar mocoan lontar. Andi itu.
Andi. Kalau mecahan lontar ini bahasanya, lontar ini bahasanya bahasa apa, Mbak E? Bahasanya gedamel bahasa Arab niki, Pak. Bahasa Arab, tulisan Arab ya. Tulisannya Arab. Bahasane bahasa Jawa kuno ya. Arab Pegon. Iya, tulisannya Arab Pegon ya. Layanan itu. Liyanan itu. Bocap ing jeruk sastra. Oke ya, akhirnya dari stan Aman Using kita cukup ya. Kita sudah ngobrol-ngobrol bersama masyarakat adat Using Aman Nusantara suku Using. Terima kasih yang udah ikuti ya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe, like, comment, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.